Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Basir. Sekarang Kang Basir ada di Pasar Rawa Masjid. Nah, Kang Basir terinspirasi. Jadi, apabila teman-teman punya lahan yang tidak luas, nah, jangan berpikir gimana cara nyimpen pot atau cara menanam anggrek. Ternyata Kang Basir dapat ide seperti ini, teman-teman. Disimpan di pohon. Pohon mati. Nah, pohon kopi ini. Nah, kenapa di pohon kopi? Nah, kita tanya ke Kang Wawan. Kang Wawan? Ya. Ini kenapa ini? Nah, nyimpen anggrek di pohon kopi ini. Emang enggak bisa nyimpen anggrek di pohon kehidupan atau pohon-pohon lainnya? Kalau, sini dong, ini kamera nih Kang Wawan. Kalau pohon kopi kan lebih awet gitu, lebih kuat. Oh, lebih kuat. Terus, ada kelebihan lain nggak Kang Wawan? Kelebihannya kan kalau anggrek ditempel juga bagus juga. Nah, ya, memang awalnya itu, kehidupan kan aslinya di kan di pohon kan? Iya. Jadi, nah, segini berapa Kang Wawan? Gitu, segini kan ini 4 pohon ya. Ini paketan 300 ribu. 300 ribu ini? Ini dendrobium apa ini? Ini dendrobium, ada namanya ini. Oh, belum ini. Tulisan ungu muda, berarti ini daunnya ungu muda ya? Iya. Oh, ini coklat merah. Ini coklat merah. Di sini ada juga ungu putih. Oh, jadi di ini warna-warni ada 4 pohon 300 ribu. Iya. Oh, ini kan ada yang pengen digantung, ada juga. Mau nyoba apa cara bikinnya gimana? Nah, kalau beli pohonnya doang ini berapa Kang? Kalau pohonnya bingung juga harganya. Pohonnya? Udah paketan begini aja lah. Coba dipegang. Nah, ini dia ternyata teman-teman. Ini pohon yang sebelum ditanam seperti ini. Jadi kelebihan dari pohon kopi teh katanya kuat. Nah, Kang Basir juga tahu ini kelebihannya lain, yang lain ini. Jadi ini banyak sekali ternyata kelebihan pohon kopi. Bisa buat nimpuk, bisa buat baseball, bisa buat tusuk gigi. Banyak sekali lah pokoknya teman-teman. Nah, ini Kang Basir pengen beli ini berapa ini? Itu kalau kayunya bingung kan nggak dijual. Oh, kalau nggak dijual berarti dikasihin ya? Dikasihin. Ah, boleh, boleh, boleh. Nah, jadi teman-teman, silahkan berkreasi. Jadi jangan berpikir, wah, rumah saya sempit, halaman saya kecil. Akhirnya, anggreknya sedikit atau malah nggak punya anggrek. Nah, buat pecinta anggrek, jangan kehabisan akal. Ini dia, salah satu inspirasi dari Kang Wawan di Upasa Urung Acit. Nah, bagi teman-teman yang pengen beli, ya udah, silakan ke sini Pasar Urung Acit atau ya nanti Kang Basir mau bikin sendiri pohon kopinya kalau memang buat teman-teman yang di luar pulau ingin beli pohonnya doang ya. Tapi kalau yang pengen beli anggreknya ya sini aja Pasar Urung Acit. 300 ribu doang. Murmer lah, dapat 4 lagi. Ya berarti kehitung 75 ribuan gratis pohon. Nah, silakan berkasih dan kalau sudah praktek, coba fotonya kirim di komen bawah ya. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Tetap tentang anggrek. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.